Ya Nabi Sallallahu Sallam Ala Ta'an Nabi Ya Nabi Nal Mukarram Nabi Nal Musharram Ta'an La Rami Ta'an La Rami القلب مطعم بطه النبي وصلى السلام على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد نادانا والمولى قد شاء بالخير العطانا وبالحق جاء أحمد نادانا والمولى قد شاء بالخير العطانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى قد نادى ليطعن نبيا نبي القلب مطعم بطعن نبي يا نبي طل وسلم على طعن نبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طال العربي طال العربي يا رسول الله جئت بالقرآن إن وحي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن ومن أولياء لا شرط إيمان يحكم الله ليطعن نبي نبي القلب مطعم بطعن نبي يا نبي وصلى وسلم على طعن نبي نبينا المكرم نبينا المكرم طه العربي طه العربي فليتب وادي لتقضي لكن ينادي شفيع المقتدر كم يكتب وادي ليتقضي الديار وفي ساكن ينادي شفيع المقتدر قد طالت بعاد
والغوظ مرادي ونور النبي يا نبي المكلف مطاوان بوطاها النبي يا نبي يا صلى السلام على طه النبي نبينا المشرف نبينا المكرم طه العربي طه العربي اللهم صلي وسلم وباركني. Sayyidil Habibana Umar bin Hafidil Qadir bin Ahmad As-Segab Wala Manna Wal Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit Wala Rahya Abainah Mahatina Adadina Ajadatina Ala Hadiniyah Wa Kulli Niyatin Salihah Bisiril Fatiha Wa Ila Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hadirnya di masjid ini dan satu orang pun yang hadir yang dalam keadaan sakit melainkan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sedih Allah ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah anugerahkan kita anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Buka kitabnya masih halaman 138. Mas'alatun, suatu masalah. 138. Masih masalah mengusap di atas khuf ya, masalah khuf. Dikatakan ayyuhumal afdol. Ya kita itu jamaah sekalian dikatakan mana yang paling afdol al-mashu ala khuffaini, mengusap di atas khuf am ghuslu rijlaini atau membasuh kaki. Karena kan kemarin kalau masalah khuf ini jamaah sekalian yang beda cuma kaki doang. Kalau muka, tangan, yang lain semuanya itu sama. Yang beda nanti ketika kita kaki.
kalau kita make misalnya khub itu kaki kita enggak usah dibasuh, cuma diusap aja khubnya. Nah, ini ditanya, kira-kira mana yang afdal nih, antara mengusap khub atau membasuh kaki kita? Nah, dikatakan al-afdal ghuslu rijlaini, yang afdal ya kita membasuh kaki kita. Itu yang afdal. Li'annahul aslu, karena itu asalnya. Illa fi surataini, kecuali di dalam dua contoh. Yang pertama, liman yasukku fi jawajil mashi, yaitu bagi orang yang ragu di dalam kebolehan mengusapnya. Ai dalilihi, yaitu ada tanda-tandanya. Kalau misalnya jamaah sekalian, memang ibaratnya orang tersebut ada sesuatu yang menjadi tanda dia untuk mengusap kakinya dengan memakai khub, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus salah satunya, karena kan nanti di misalnya musim dingin, atau misalnya dia dalam keadaan yang bagaimana gitu ya, sehingga ketika dia untuk membasuh kaki dia agak sulit. Nah, itu memang yang afdal kalau begitu dengan menggunakan khuf. Iya, ini kita mah asal tahu aja. Iya, kalau di Indonesia mah jarang saya lihat orang pada pakai khuf. Tapi kalau orang yang pergi haji atau lagi ada di sana di Timur Tengah, itu biasanya ada aja. Cuma saya juga waktu di sana jarang banget kok orang pakai khuf, jarang. Kalau bahasa kita mah ribet. Iya, bahasa kita mah ribet. Iya, bahasa kita ribet. Itu seperti itu ya. Ibaratnya walaupun dingin-dingin kita belain dah. Kita belain buat kita kaki kita, kita basuh aja dengan menggunakan air. Nah, kemudian yang kedua, waliman wajada fin nafsihi, dan bagi orang yang mendapatkan di dalam dirinya karohiyatul masah, yaitu di mana karohiyatul masah, fal afdal lahu huna al masuh. Kalau orang misalnya di dalam dirinya terdapat sesuatu yang tidak memungkinkan untuk membasuh kakinya, ya udah, kalau emang tidak mampu, tidak mungkin dia jamaah sekalian untuk mengusap kakinya karena sebagainya, ya udah, kalau mau enggak mau, kalau kayak gitu dengan cara mengusap di atas khub. Mengusap di atas khub. Itu aja kok paling-paling. Tapi kalau ditanya secara keseluruhan, mana yang afdol di antara orang tersebut mengusap di atas khub dengan wudu? Yang afdol jawabannya adalah membasuh daripada kakinya dengan air. Itu yang afdol. Ahkamul masih alal khufaini khamsatun. Hukum-hukum mengusap di atas dua khub. Karena khub ini dia harus pakai kaki kanan, kaki kiri. Iya. Yang pertama, hukumnya wajibun, yaitu wajib. Ija tawaqofa alaihi idroku waqti salati fardin au nahwiha. Apabila terhenti di atasnya idroku waqti untuk mendapatkan waktu salat yang fardu atau seumpamanya. Atau seumpamanya, maksudnya gini, hukumnya khuf itu wajib kita lakukan memasuh, atau ibaratnya mengusap di atas khuf itu hukumnya wajib kita lakukan jika memang waktunya itu sangat sulit untuk jamaah sekalian mendapatkan sholat fardu di awal waktunya atau sholat fardunya. Ya, artinya gini, nggak sampai keluar. Kalau kita nanti pakai basuh kaki dulu, takutnya nanti waktu itu akan habis untuk kita sholat. Jadi untuk mendapatkan waktu sholat, ya kalau lebih singkatnya gini, mengusap di atas khuf itu wajib hukumnya jika untuk mendapatkan waktu sholat. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, mandubun, hukumnya sunnah. Ijakana saiputu, yaitu jika memang ada tanda-tandanya, yaitu bigos liri jelaihi, artinya dia sulit ya. Ya, sunnah kalau memang orang itu ijakana saiputu ada suatu tanda-tanda yang sulit, bigos liri jelihi, yaitu dengan membasuh rijelaihi dua kakinya. Ya, dengan basuh dua kakinya, sholatul jama'ati, dan juga dengan sholat jamaah. Ya, sholat jamaah, kalau memang orang tersebut dia sulit basuh kakinya, ya sunnahnya memang kalau memang dia katakan sudah ada sesuatu perihalnya, ya boleh, udah sunnahnya memang
salah satunya mengusap di atas khub. Yang ketiga, hukumnya mubahun, yaitu mubah. Al-aslu fihi, asalnya. Jadi asalnya salah satunya hukumnya daripada khub itu adalah mubah. Sunnah apabila memang membutuhkan, wajib apabila takut keluar waktu sholat. Gitu ya, kalau memang udah dibutuhkan berarti hukumnya adalah sunnah. Makruh. Bagaimana hukumnya makruh? Takrirul masih wa ghuslihi. Mengulang-ulang usapan wa ghuslihi dan juga membasuhnya. Itu makruh. Kalau misalnya hub berapa kali gitu dia usap berapa kali itu makruh. Kenapa makruhnya? Li'annahu ya'ibul khub, karena dapat membuat khub tersebut menjadi cacat. Ya'ibu itu cacat ya, jadi cacat ntar lama-lama. Kalau sering diusap, sering diairin, jadinya ntar rusak. Ya sama aja kalau kita kayak punya sepatu juga punya apa, kalau sering kena air, cepet rusak. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian yang kelima hukumnya adalah haramun, yaitu haram. Nah hukumnya khub haram tapi sah kita pakai. Apa itu yang dimaksud? Idza kana maghsuban, kalau khubnya hasil mencuri. Misalnya nih bapak di kota Madinah lagi dingin atau apa, ada khub, bapak lihat, bapak ambil khubnya, bapak pakai buat sholat. Seperti itu misalnya dipakai khub buat sholat, itu hukumnya sah aja kita pakai khub, tapi hukumnya haram. Kenapa haramnya? Karena khubnya hasil mencuri. Sama kayak kita jamaah sekalian sholat, kita pakai pecinya hasil korupsi, atau kita pakai benda nih yang kita pakai sholat, baju kita uangnya hasil dari sogok menyogok misalnya gitu ya, sogok menyogok misalnya hasilnya, kita pakai ini buat sholat, itu hukum sholat kita sah tapi haram. Itu salah satu hukumnya seperti itu. Kemudian haram yang kedua, wa ma'a adamis siha, yaitu jamaah sekalian hukumnya mashub itu tidak sah, haram dan tidak sah. Kalau tadi hukumnya haram dan sah, terus kalau yang kedua hukumnya haram dan tidak sah. Ya contohnya gini bapak, misalnya tentang puasa dan nih biar gampang untuk kita mencernanya, kayak tentang puasa. Kalau seorang istri puasa sunnah tanpa seizin suami hukumnya haram, tapi puasanya sah. Dan kalau misalnya seseorang puasa di hari raya Idul Fitri, itu puasanya haram dan hukum puasanya tidak sah. Iya, sama-sama haram, cuma yang satu sah, yang satu mah tidak sah. Itu perbedaannya seperti itu, salah satunya. Nah, mana jamaah sekalian yang memakai khub itu hukumnya haram dan tidak sah? Idza kana rajulun muhriman, apabila seorang laki-laki sedang ihram, atau seseorang sedang ihram. Lagi ihram nih, pergi haji, pergi umroh, dia lagi ihram. Lagi pakai pakaian ihram gitu bapak, atau wanita juga lagi ihram, ibu-ibu nih. Kemudian dia pakai khub, emang keadaan dingin, dia pakai khub aja, itu hukumnya haram dan tidak sah. Karena orang yang ihram itu salah satunya memang banyak kaitan-kaitan peraturan-peraturannya yang ada. Khususnya adalah bagi laki-laki. Karena kalau laki-laki kan gak boleh pakai pakaian yang berjahit. Beda dengan wanita. Kalau wanita hukumnya boleh. Itu bedanya seperti itu. Nah kemudian jamaah sekalian, dikatakan juga di sini muddatul mashu, yaitu lama waktunya. Misalnya gini, ini kita kalau misalnya jamaah sekalian punya yang namanya khub, kira-kira kapan nih batasnya kita buka? Batas waktunya kapan kita buka? Lil mukim, bagi orang yang mukim, yang gak kemana-mana, artinya yang di rumah aja, yaumun walailatun, satu hari dan satu malam. Jadi sehari semalam. Kalau kita pakai ini misalnya sekarang jam 7 malam, salah satunya sehari semalam jamaah sekalian jam 7 besok lagi kita harus buka.
Iya, jam 7 maksudnya jam 7 ketemunya malam Senin. Itu kita buka. Itu waktunya kalau dia mukim. Khutbahnya enggak boleh lama-lama. Walil musafir, sedangkan kalau orang berpergian. Bapak misalnya mau berpergian nih, ntar kalau daripada saya kalau wudu repot harus ke WC, harus ke apa gitu ya. Ya udahlah, bawa botol aqua aja, kaki mantan enggak usah dibasuh kan kita udah pakai khutbah misalnya gitu. Dia udah enggak mau basah kakinya, ya udah jamaah sekalian dia pakai wudunya pakai sederhana aja. Ntar tinggal kaki, tinggal diusap aja udah. Nah itu hukumnya boleh kalau buat orang mau berpergian. Kalau orang yang berpergian nih yang musafir, dia boleh pakai khutbahnya itu salah satu ayamin bilayaliha, yaitu 3 hari 3 malam. Ya 3 hari 3 malam kalau orang berpergian. Akan tetapi wasartu, syaratnya jamaah sekalian bagi seorang yang safar, di antaranya di sini ayyakuna mubahan tawilan, syarat musafirnya itu adalah jarak tempuhnya 82 km. 82 km baru boleh dia menyapu mushafnya itu sekitar 3 hari 3 malam. Ibtada'u, dikatakan ibtida'ul muddah min intiha'il hadas al-ka'inu ba'dal lubsi. Ya, tapi dikatakan dimulainya masa itu daripada berakhirnya hadas al-ka'inu ba'dal lubsi, yang dimana yang menjadi keadaan setelah dipakainya. Kama qala sahibu Shofatu Zubad, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Shofatu Zubad, Imam Ibnu Ruslan, rukhis sofi wudu'i kulli hadirin yauman wa laylatan walil musafiri fi safaril qasri ila salasi ma'ala yaliha minal ihdas. Ya, seperti itu ya jamaah sekalian, daripada permasalahan yang berkaitan hukum dan masa mudanya khutbah jamaah sekalian. Nah, kemudian syurutu jawajil masyi, syarat-syarat diperbolehkan mengusap, syaratnya ada 5. Ini kita boleh mengusap khutbah, syaratnya ada 5. Syaratnya ada 6 ya, sitatun 6 bukan 5. Syaratnya ada 6, sitatun. Yang pertama, lubsul khufaini ala taharatin kamilatin, yaitu memakai 2 khutbah di atas suci yang sempurna. Maksudnya gini, kalau mau pakai khutbah kita udah wudu dulu rapi semuanya. Udah wudu, udah rapi, baru pakai khub. Pakai dah khub kita dah tuh, kalau udah rapi wudu semuanya. Syaratnya begitu. Ayyakuna labasahuma, syarat daripada memakai keduanya, ba'da ghusli rijlaini, setelah membasuh daripada 2 kaki kita. Palau libsa ba'da ghusli ihda rijlaini, apabila dia dipakaikan setelah membasuh salah satu 2 kaki, ahadal khufaini, salah satu daripada 2 khub, lam yasihal masu alaih, tidak sah untuk membasuhnya atau mengusapnya. Jadi begini syaratnya, yang pertama ya, khub itu dipakai setelah membasuh kaki. Kalau kakinya yang satu dibasuh doang, terus dia pakai satu, yang satunya jamaah sekalian belum dia pakai lagi, dia basuh, dia pakai lagi, itu enggak sah. Jadi syaratnya kakinya udah dibasuh dua-duanya. Itu syaratnya khub. Yang pertama adalah harus wudu yang sempurna. Yang kedua, syaratnya khub yang kedua nih jamaah sekalian, ayyakuna qawiyaini. Syaratnya khub itu adalah yang kuat. Khubnya yang kuat. Artinya bahannya misalnya dari kulit, dari apa gitu, yang kuat. Bahannya khub. Jangan bahan khub dikit-dikit robek. Cari bahannya yang kuat khubnya tersebut. Itu adalah jamaah sekalian syaratnya juga. Bihaitsu la yatakharraqu bimasil mukim, sekira-kira nanti tidak rusak dengan jalannya orang yang berjalan, fi umuri ma'isyatihi, di dalam perkara-perkara kehidupannya, wa masil musafir fi hajatihi, dan berjalannya orang-orang yang sedang berpergian, fi hajatihi, di dalam memenuhi kebutuhannya. Ya tidak robek, la yatakharraqu, ya enggak robek. Sekira-kira kalau dia jalan tuh dipakai jalan enggak robek. Kan yang namanya khub tadi enggak boleh kita lepas. Kalau kita mau pakai ya, kita lagi tidur, kita lagi jalan, mau kemana, mau ke kantor, mau sekolah, ya enggak usah kita lepas, mau ke pasar pakai aja udah. Kalau kita lepas ya masanya habis lagi, harus ulang lagi dari pertama. Itu tentang khub. Nah, kemudian yang ketiga,
ayyakuna mani'aini linufudil ma'i min ghairi khirzi, yaitu jamaah sekalian, bahwasannya mencegah daripada masuknya air. Ya, mencegah daripada masuknya air. Ya, mencegah daripada masuknya air. Kalau misalnya khubnya ngerembes air, ya gak bisa jamaah sekalian. Salah satunya kayak gitu. Jadi khubnya jangan sampai kemasukan air. Ya, kemasukan air. La yasilul ma ila rijli. Itu ya, tidak sampainya air ila rijli, ke kaki. Ija suba alaihi, jika tertuang alaihi di atasnya, illa min tariqil manafidil khiyati, kecuali dari jalan lubang-lubang yang dipakai untuk ngejarum. Misalkan yang namanya sepatu kan ada jahitan tuh. Kalau masuknya dari lubang-lubang jahitan enggak jadi masalah. Iya, misalnya dari lubang jahitan ngerembes dikit, itu enggak jadi masalah. Hukumnya boleh-boleh saja. Dan yang keempat, syaratnya ayyakuna tahiraini. Syaratnya adalah khubnya tersebut suci. Khubnya suci. Kalau khubnya enggak suci, kena najis, fala yakfi ayyama sa'ala khubin najasin au mutanajis. Tidak cukup di mana mengusap di atas khub yang najis atau khub yang terkena najis. Iya, enggak boleh. Kalau khubnya dari kulit babi, enggak boleh. Khubnya dari kulit anjing, enggak boleh. Atau khubnya anaknya pipis masih kecil di atas khub, enggak boleh. Cuci dulu khubnya, bersihin dulu, keringin dulu baru dipakai. Enggak boleh dipakai-pakai aja. Kalau dia kena najis. Nah, selanjutnya ayyakuna satiraini lima halil fardi. Dan adalah jamaah sekalian penutupnya lima halil fardi di tempat yang wajib. Mina jawani bis supla, yaitu daripada ujung-ujung dan daripada bawahnya. Wala yaduru kasfuhuma min a'la, dan tidak bahaya kalau terbukanya dari atas. Maksudnya apa jamaah sekalian? Ujung-ujungnya rapat. Iya, rapat. Iya. Yang namanya jamaah sekalian, yang namanya khub itu usahakan rapat. Khubnya rapat. Boleh bolong tapi dari atas. Bolongnya bolehnya dari atas. Misalnya gini. Kalau saya tanya, ada Bapak nih misalnya lagi sholat. Ketika lagi sholat, aurat kita kelihatan dari bawah kain. Kalau orang-orang tua dulu kan kadang sholat gak pada pakai celana. Terus kadang-kadang auratnya kelihatan gitu dari bawah gitu. Kira-kira batal gak hukumnya? Dia lagi sujud tuh, kelihatan tuh dari kainnya. Misalnya entah kemaluannya, apanya kelihatan gitu, pahanya. Itu batal gak sholatnya dia? Iya, kalau terlihat dari bawah gak batal. Tapi kalau terlihatnya dari atas baru batal. Itu salah satunya begitu Piki ya. Sama kayak khub ini. Kalau kelihatannya dari samping-samping, jahitannya ada yang robek, ada yang misalnya bolong, itu enggak sah khubnya dia. Tapi kalau misalnya memang bolongnya dari atas, atas kan memang tempat dia masukin kakinya. Itu enggak apa-apa kalau kelihatan dari situ mah. Mungkin khubnya itu terlalu besar dikit, ya enggak begitu rapat. Buat kelihatan tuh kakinya tuh bagian dari bawah mata kaki, itu enggak jadi masalah. Itu salah satunya seperti itu. Yang keenam, alla yahsula lilabisihima hadasun akbar, dan tidak menghasilkan ketika dipakai keduanya adalah hadas yang besar. Li'annal masha ala khufaini, karena sesungguhnya mengusap di atas dua khuf badalun an ghasli rijlaini fil wudu, adalah sebagai ganti membasuh kedua kaki di dalam wudu. La fil ghusli, tidak di dalam mandi hadas besar. Salah begini, ini syarat yang keenam begini ya. Tidaklah orang tersebut mempunyai hadas besar. Itu syaratnya pakai khub. Tidak mempunyai hadas besar. Misal gini, Bapak pakai khub. Malamnya mimpi basah. Ya gak bisa, khubnya lepas sudah. Gak boleh, karena yang namanya mengusap khub itu adalah sebagai ganti daripada membasuh kaki di dalam berwudu, bukan di dalam mandi. Atau dia pakai khub, di hubungan badan sama istrinya. Dia pakai khub, ya gak sah, khubnya harus dibuka udah. Karena yang namanya nanti dia ketika mau wudu lagi, ya gak bisa dia mengusap kaki. Karena yang namanya kaki itu bukan hadas kecil lagi, tapi hadas besar. Jadi gitu ya, bukan sekedar dia jamaah sekalian pakai khub kayak tayamum. Kalau tayamum itu kan orang yang mau hadas kecil, mau hadas besar, dia tetap kalau dia memang mau tayamum, yang dibasuh adalah atau yang diusap ya dengan debu, hanyalah muka dan kedua telapak tangan. Beda dengan yang namanya
jamaah sekalian mengusap daripada dua khub. Wa yataddihu minasyurut, dan diperjelas daripada syarat-syarat ini, annahu la yasihul mashu alal jawaribil ma'rufatil an, yaitu tidak sah mengusap di atas apa-apa yang telah dikenal sekarang. Lianahu ghairu mani'atin linufudil ma' wa ghairu qawiyah, dan sesungguhnya banyak khub di zaman sekarang ini tidak kuat untuk menahan air, atau wa ghairu qawiyah, dan tidak kuat juga. Wa wal mutamad inda jumhurul mazhabil arba, dan itu adalah yang mutamad daripada mazhab-mazhab yang empat. Maksudnya apa? Kalau orang sekarang pakai khubnya kayak model sarung kaos kaki. Iya, kalau kaos kaki itu kan kalau khub itu seukurannya jamaah sekalian kita kayak pakai kaos kaki. Ya dari mata kaki lewat dikit. Ya kalau itu mah kan satu air juga masuk. Yang kedua itu mah jamaah sekalian selain daripada air masuk nggak kuat. Kalau kita pakai nggak pakai sendal nggak pakai apa, ya kaos kaki cepat rusak. Nggak bisa. Jadi kalau yang kayak kaos kaki sekarang itu bukan dinamakan khub ya. Kaos kaki itu bukan dinamakan khub. Iya. Ya dulu dari kulit. Yang namanya kaos kakinya dari kulit. Jadi dia plus kaos kaki plus seperti alas kaki. Itu plusnya seperti itu aja. Itu jamaah sekalian dari permasalahan khub yang ada. Ya mudah-mudahan ya pada berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup ya. Berapa menit lagi kita akan adzan? Mudah-mudahan biar pada berkah semuanya, panjang umurnya, mudah-mudahan murah rezekinya, dan mudah-mudahan kita kumpul di majlis ini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita diberikan hati yang tenang, dan mudah-mudahan dengan belajar ini setidaknya sekalipun kita tidak mempraktikkan secara zahirnya, tapi mempelajari ilmu fikih ada keberkahan di dalamnya. Dan ilmu selain hanya bukan sekedar kebutuhan, tapi ilmu itu juga sebagai cahaya bagi hati dan diri kita semuanya. Dan kita bacakan Fatihah juga untuk saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi atau yang berada di Palu dan Donggala ya, yang sedang mengalami musibah, dan juga di Lombok. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia dari saudara kita kaum muslimin wal muslimat, Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semuanya di sana juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan kepada para pahlawan-pahlawan kita, khususnya yang muslim ya, yang dimana yang menjadi korban keganasan G30 SPKI, karena ini adalah 30 September di mana malam terjadinya banyak pembantaian para ulama-ulama kita yang soleh, para ulama-ulama kita yang memperjuangkan dan mempertahankan NKRI ini. Kita doakan mereka semuanya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Dan kita juga berdoa kepada Allah pada malam ini dengan baca suratul Fatihah, mudah-mudahan PKI tidak muncul lagi di negeri kita tercinta ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ali wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.